وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wala wala hawla wala quwwata illa billah wa qala radhiyallahu anhu wa alayka idza takallamta fi ar-raja'i ma'a al-'ammati bil iktisari ala dhikri ar-raja'i al-mughayyad wa huwa an tadhkura al-wa'd al-jamil wa thawab al-jazil al-mutawaqqaf ala fi'l hasanat wa tarki sayyi'at wa hadhar an takhudha ma'ahum fi ar-raja'i al-mutlaq wa dhalika mithlu an taqul العبد يذنب والرب يغفر ولولا الذنوب لم يظهر عفو الله وحلمه وما ذنوب الأولين والآخرين في سعة رحمة الله إلا كنقطة في بحر لجي ونحو ذلك وهذا الكلام حق ولكنه يضر بالعامة وربما أغرهم بركوب المعاصي فتكون أنت السبب في ذلك وما كل حق يقال ولكل مقام رجال لا آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلم في الدارين Amin ya rabbal alamin. Wa alayka dan hendaknya kamu idza takallamta. Jika kamu itu berbicara fir raja menerangkan tentang bab raja tentang besarnya rahmat Allah ma'al ammah bersama orang awam, orang umum bil iktisar cukup dengan meringkas ala dzikrul raja ilmu gayat dengan menerangkan tentang raja harapan yang mugayat yang tidak mutlak dengan secara umum harapan tadi itu tetapi harapan dengan catatan tertentu wahuwa yang dimaksud antadkura kamu menerangkan al-wa'dal jamil janji Allah yang indah yang elok wassawabal jazil pahala yang Allah berikan yang besar al-mutawaggaf ala fi'lil hasanat yang diikat atas melakukan kebaikan wa tarkis sayyiat dan meninggalkan kejahatan. Kalau nerangkan bersama orang awam, jangan kamu tadi itu membuka pintu rojak terlalu luas, bahaya. Akhirnya tidak dipahami. Kalau sudah tidak dipahami, ngelantur jadinya bahaya. Ngentengkan berbuat maksiat, akhirnya juga meninggalkan wajib. Tapi harapan itu yang sekiranya ada catatannya. Kau kalau sholat berjamaah pahalanya begini, begitu, begini, begitu. Semangat ibadah orang. Kau itu kalau ninggalkan dosa ini, maka kamu tadi itu pahalanya begini, 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 begini. Kau itu kalau baca
zikir, sholawat, istighfar yang begini, maka pahalanya begini-begini. Ah, itu ada semangat. Itu namanya roja al-mugayyad. Jangan nanti manggola la ilaha illallah dakhala al-jannah, yang masuk yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Mas, tak perlu sholat dong. Ana sudah mengucapkan la ilaha illallah. Lah, enggak paham nanti akhirnya. Ini akhirnya orang yang awam enggak paham. Karena itu hati-hati kalau cari guru. Jangan guru model-model begitu. Itu bukan semakin ma'rifat kepada Allah, akhirnya semakin bodoh nanti, enggak mengenal kepada Tuhan nantinya. Paham nih ya? Contohnya apa contohnya? Nih. Wahdar, hati-hati. Antakhudho, kamu itu berbincang-bincang mahum bersama orang awam fir roja il mutlak, dalam masalah roja yang mutlak, harapan yang mutlak. Wadhalika, itu mithil contohnya. Antakul, kamu berkata begini. Al-abdu yudnib warrabbu yaghfir. Hamba itu pasti berdosa, Tuhan itu maha mengampuni dosa. Walau ladunub, kalau bukan karena dosa-dosa hamba, lam yadhar afullah wa hilmu, berarti enggak nampak dong maaf Allah, kemurahan Allah. Wa ma dhunubul awwalin wal akhirin, tidaklah besarnya dosa orang dahulu dan yang akan datang, dosa manusia dan jin sejagat, fi saati rahmatillah, dalam luasnya rahmat Allah, illa kanut toktin, kecuali seperti satu titik, fi bahrin lujiyin, di samudra lautan yang luas. Atau seperti ini, ucapan-ucapan seperti begitu ini menerangkan tentang roja mutlak. Wahadal kalam hak, ini ucapan benar. Walakinnahu yadur bil ammah, tapi ini adalah bahaya terhadap orang awam. Warubbama, banyak sekali nanti aghrahum, menipu mereka orang awam, sampai akhirnya biruku bil ma'asi, dengan dia melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Ah, enggak apa-apa kalau kita baca ini diampuni dosa kita sama Allah. Fatakun antas sabab, berarti kamu menjadi sabab orang itu bermaksiat kepada Allah, fi dalik, dalam itu perbuatan. Karena itu hati-hati dalam berbicara, ustaz, dai, kiai, guru, hati-hati dalam berbicara. Ukur pembicaraan itu dengan orang yang kamu ajak bicara. Ma haddatha ahadun gauman lam tablughu uguluhum illa kanat alaihim fitnah. Tidak ada seseorang tadi itu berbicara kepada seseorang, kepada satu kaum yang belum dicapai oleh akalnya, yang belum dia mengerti dengan pembicaraan itu, kecuali akan terjadi fitnah, bukan manfaat. Ingat baik-baik, akan terjadi fitnah, bukan manfaat, tapi merugikan. Ukur dengan yang kita ajak bicara. Jangan cerita langit. Kalau ada orang masih cari alamat di bumi, jangan cerita yang muluk-muluk. Lawang masalah wudu aja enggak mengerti, terangkan yang lebih dibutuhkan oleh orang awam. Begitu seharusnya. Inti kalau nyeritakan Tuhan lain dengan tugasnya manusia, paham ya? Kalau nyeritakan Allah lain dengan tugas manusia. Kalau menyeritakan Tuhan, ya jelas bagaimana Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Tidak ada seseorang tadi itu berbicara kepada kepada satu kaum yang belum dicapai oleh akalnya, yang belum dia mengerti dengan pembicaraan itu, kecuali akan terjadi fitnah, bukan manfaat. Ingat baik-baik, akan terjadi fitnah, bukan manfaat, tapi merugikan. Ukur dengan yang kita ajak bicara. Jangan cerita langit.
kalau ada orang masih cari alamat di bumi. Jangan cerita yang muluk-muluk, lawang masalah wudu aja enggak mengerti. Terangkan yang lebih dibutuhkan oleh orang awam. Begitu seharusnya. Inti kalau nyeritakan Tuhan lain dengan tugasnya manusia. Paham ya? Kalau nyeritakan Allah lain dengan tugas manusia. Kalau menyeritakan Tuhan, ya jelas bagaimana Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Tapi kalau menerangkan tentang tugasnya hamba kepada Allah, jangan ada yang maksiat, kurang ajar sama Tuhan, bahaya. Begitu seharusnya. Laksanakan yang wajib, biar kamu dicintai oleh Allah, biar kamu dapat rahmat Allah. Begitu seharusnya. Allah itu mensifati dengan sifat-sifat itu untuk supaya kamu kenal kepadanya dan kamu cinta kepadanya dan kamu berusaha untuk menjadi orang yang dicintainya. Begitu. Saya mau tanya, sifatnya orang tua itu sayang enggak kepada anak? Sangat sayang. Ada yang lebih sayang kepada kita semuanya melebihi ayah dan ibu kita setelah Allah dan Rasulnya? Enggak ada. Itu paling sayang kepada kita, orang tua kita. Bagaimana berusaha orang tua menyelamatkan anaknya, luar biasa. Tetapi kalau anak tadi itu kurang ajar kepada orang tua, wow, ini menggambarkan sangat biadab ini anak. Bapaknya yang bekerja susah payah untuk membiayai dia, tidak ia batii, malah dia tentang, malah ia sakiti. Ibunya yang begitu sayang merawat dia, malah dia kurang ajari. Wih, ini biadab ini anak. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menggerakkan jantung kita, Allah yang menjamin rezeki kita, Allah yang telah menyediakan segala kebutuhan kita, kita masih maksiat, biadab nih. Karena itu kita harus paham, kita ini yang kita ajarkan mengenalkan kepada manusia ini Tuhan atau mengajak manusia ini taat kepada Tuhan. Ini harus ada perbedaan. Ini harus ada perbedaan begitu. Satu saat begini, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya setelah peperangan nih. Setelah peperangan, banyak yang tergeletak, tombak panah itu masih berserakan ada di mana-mana. Di dalam kemah perempuan-perempuan ada yang mengintip-ngintip gitu. Enggak lama ada jeritan. Dari kemah tadi itu kemudian dibuka itu kemah, seorang perempuan lari. Sambil menyatakan, "Ibni, ibni, anakku, anakku, anakku." Diikuti dengan perempuan yang lainnya ada di belakangnya. Sahabat kaget melihat itu. Enggak taunya seorang ibu kehilangan anak gitu. Anaknya waktu itu kepanasan, ada di tengah padang pasir sambil menangis. Itu ibu lari, "Ibni, ibni, anakku, anakku," enggak peduli dengan yang lupa dengan yang ada di sekitarnya. Kemudian itu anak dipeluk. Anak yang dia tadi itu kepanasan ada di tengah padang pasir tadi itu langsung dipeluk, dia dijatuhkan badannya. Si perempuan itu menjatuhkan badannya, badannya ditaruh dari pasir yang panas, anaknya ditaruh di atas dadanya. Melihat begitu pemandangan yang memilukan, sahabat banyak menangis. Begitu hebat seorang ibu kepada anaknya, lupa dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Kemudian bagaimana sengatan panas pun tidak terasa, karena perasaan cinta dan sayangnya kepada anaknya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Atajabuna min hadhihi bi ibniha?" Apakah membuat kamu heran, kagum, bagaimana perlakuan ini ibu terhadap anaknya? "Iya ya Rasulullah, hebatnya ibu, sampai lupa, sampai tidak terasa apa-apa."
Maka Nabi SAW, wafallahu arhamu bikum min hadihi bi ibniha. Allah itu lebih rahmat, lebih sayang, lebih cinta kepada kamu daripada cintanya ini ibu kepada anaknya. Paham ya? Ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu rahmat kepada kita supaya kita cinta kepada Tuhan kita. Selalu berlindung kepada kita, selalu memanja-manja kepada kita, selalu memohon kepada Tuhan kita. Bukan untuk kita kurang ajar, bukan kita meninggalkan kewajiban, bukan. Bukan. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menerangkan tentang pembunuh yang sadis. Pembunuh yang sadis membunuh 99 orang. Akhirnya dia pingin jadi orang baik. Nih, orang kalau pingin jadi orang baik itu insya Allah jadi baik, insya Allah. Datang kepada seorang alim. Orang yang dikenal alim, bukan alim beneran. Orang yang dikenal alim. Datang kepada dia. Tolong dibimbing, saya mau tobat. Saya punya banyak dosa. Oh, enggak apa-apa. Dosa apa sih? Saya pembunuh 99 orang. Wih, gede nih. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Ata'jabuna min hadhihi bi ibniha?" Apakah membuat kamu heran, kagum? Bagaimana perlakuan ini ibu terhadap anaknya? Iya ya Rasulullah. Hebatnya ibu sampai lupa, sampai tidak terasa apa-apa. Maka Nabi SAW, wafallahu arhamu bikum min hadihi bi ibniha. Allah itu lebih rahmat, lebih sayang, lebih cinta kepada kamu daripada cintanya ini ibu kepada anaknya. Paham ya? Ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu rahmat kepada kita supaya kita cinta kepada Tuhan kita. Selalu berlindung kepada kita, selalu memanja-manja kepada kita, selalu memohon kepada Tuhan kita. Bukan untuk kita kurang ajar, bukan kita meninggalkan kewajiban, bukan. Bukan. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menerangkan tentang pembunuh yang sadis. Pembunuh yang sadis membunuh 99 orang. Akhirnya dia pingin jadi orang baik. Nih, orang kalau pingin jadi orang baik itu insya Allah jadi baik, insya Allah. Datang kepada seorang alim. Orang yang dikenal alim, bukan alim beneran. Orang yang dikenal alim. Datang kepada dia. Tolong dibimbing, saya mau tobat. Saya punya banyak dosa. Oh, enggak apa-apa. Dosa apa sih? Saya pembunuh 99 orang. Wih, gede nih. Waduh, terlalu gede kamu tuh, bunuh satu aja begitu besar Pak dosanya. Itu 99. Loh, terus bagaimana? Enggak bisa. Ente ahlu nar. Ente masuk neraka. Loh, kok begitu? Kata dia. Berarti aku enggak bisa jadi baik? Enggak bisa. Wah, 99 kurang 1 jadi 100. Ente aja ke 100 nih. Dibunuh sekali. Jadi 100. Tapi orang ini masih menyesal, pingin jadi orang baik, masa enggak ada pintu tobat, masa enggak dimaafkan sama Tuhan, datang lagi ya, ketepaan dengan guru yang benar. Wa man yahulu bainaka wa baina rabbik? Siapa yang akan menghalangi kamu dengan Tuhan kamu? Memangnya pernah ditutup pintu tobat? Udah tobat sama Allah, cuma ini bimbingan penting. Kalau tobat itu harus ada bukti. Apa buktinya, Ustaz? Buktinya satu, menghindar daripada teman-teman jelek kamu. Siap, Ustaz. Kedua, menghindar daripada tempat perbuatan maksiat kamu.
siap Ustaz. Bergabung dengan orang-orang yang soleh, pindah, siap, siap. Kenapa? Semenjak masih tinggal di situ, bisa balik lagi dia. Semenjak dia masih bergabung dengan teman-teman yang jahat, bisa jadi tetap jahat dia. Oh, udah. Kalau begitu, kamu pindah di daerah sebelah sana, agak jauh. Ah, di situ banyak orang-orang soleh, kamu bergabung sama mereka. No, bergabung sama orang soleh itu penting, kan? Diarahkan begitu kepada orang awam. Jangan inti tobat, istighfar, selesai. Enggak. Ada usaha. Pisah teman, cari teman yang baru. Pindah dari daerah yang lama ke daerah yang baru. Sampai ada di berangkat akhirnya semangat. Di tengah jalan mati. Berarti orang ini belum ketemu dengan teman yang baru. Belum beribadah dengan ibadah yang baru. Tapi sudah punya niat untuk kembali kepada yang kebaik, yang baik. Mati. Wah, malaikat azab udah gemes ngelihat. Datang nih, inti sadis ya, pembunuh 100 orang. Mau diambil sama malaikat azab, datang malaikat rahmat. Ini orang bagianku, kata dia. Loh, kok bisa bagian kamu? Ini orang punya niat baik, mau bergabung dengan orang-orang soleh di sana. Dia mau tobat. Iya, tapi belum pernah berbuat baik, kata malaikat azab. Jadi malaikat itu kadang-kadang juga eker-ekeran ya. Akhirnya Allah memerintahkan satu malaikat menjadi penengah antara dua malaikat. Datang. Kata, sama-sama malaikat, jangan rame dong. Ayo kita ukur aja, katanya. Ini meninggalkan tempat jelek menuju ke tempat baik. Meninggalkan tempat-tempat teman-teman yang jelek mau bergabung dengan teman-teman yang soleh. Mati di tengah jalan diukur. Kalau jaraknya dengan tempat yang jelek dan teman yang jelek itu lebih dekat, berarti bagiannya malaikat adab. Kalau jaraknya ke tempat yang baik dan orang-orang yang soleh lebih dekat, berarti bagiannya malaikat rahmat. Sepakat? Sepakat. Nah, diukur. Subhanallah. Allah perintahkan, Allah Maha Bisa. Jarak antara dia, si orang yang mati tadi itu yang jahat, pembunuh 99 orang, dengan tempatnya orang yang soleh tadi itu lebih jauh sebenarnya. Tapi diperintahkan, mungsret. Wahai bumi, mungsret, al-mungsret tuh. Kamu, mengecil kamu mendekat. Jarak antara tempat orang yang jahat dengan dia sebetulnya lebih dekat. Diperintahkan, al-moloru, molor. Kamu menjauh. Ya Allah, cuma lebih dekat dengan tempatnya orang soleh satu jengkal, secengkilan. Nyaris dia diadab oleh Allah. Tapi karena dia sudah mau berubah, meninggalkan perbuatan maksiatnya, meninggalkan teman-temannya, meninggalkan daerahnya, mau bergabung dengan orang yang soleh dengan niat yang beneran, Allah bantu. Itu rahmat Allah. Jadi harus ada usaha daripada manusia. Jangan nanti manusia tadi itu tetap maksiat, astagfirullah, udah diampuni, ayo terus. Ini bukan ma'rifat, goblok, nggak tahu Tuhan berarti. Menghinakan Tuhan itu namanya. Tidak menghargai Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mau cari guru kok ngajari ninggalkan sholat. Duh. Kalau inti enggak sholat, enggak apa-apa. Yang penting sholat di hati. Lah kalau sholat di hati, ada apa bangun masjid? Ada apa itu Ka'bah? Bongkar. Ada apa itu Al-Quran merintahkan sholat? Ini bukan ma'rifat. Ini orang paling gok ini. Hati-hati sampean. Jangan mau ditipu dengan begini. Ini ma'rifat kepada Allah. Inti enggak kenal sama Tuhan kalau begitu. Kenal sama Allah itu semakin cinta, semakin mendekat. Begitu.
Gimana cara mendekatnya? Lewat sholat, lewat zikir, lewat baca Quran, datang ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu. Wahai bumi, mungsert al mungsertu. Kamu mengecil, kamu mendekat. Jarak antara tempat orang yang jahat dengan dia sebetulnya lebih dekat. Diperintahkan al-moloru, molor. Kamu menjauh. Ya Allah, cuma lebih dekat dengan tempatnya orang soleh satu jengkal, secengkilan. Nyaris dia diadab oleh Allah. Tapi karena dia sudah mau berubah, meninggalkan perbuatan maksiatnya, meninggalkan teman-temannya, meninggalkan daerahnya, mau bergabung dengan orang yang soleh dengan niat yang beneran, Allah bantu. Itu rahmat Allah. Jadi harus ada usaha daripada manusia. Jangan nanti manusia tadi itu tetap maksiat, astagfirullah, udah diampuni, ayo terus. Ini bukan ma'rifat, goblok, nggak tahu Tuhan berarti. Menghinakan Tuhan itu namanya. Tidak menghargai Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mau cari guru kok ngajari ninggalkan sholat. Loh, kalau inti nggak sholat, nggak apa-apa. Yang penting sholat di hati. Lah kalau sholat di hati, ada apa bangun masjid? Ada apa itu Ka'bah? Bongkar. Ada apa itu Al-Quran merintahkan sholat? Ini bukan ma'rifat, ini orang paling gok ini. Hati-hati sampean. Jangan mau ditipu dengan begini. Ini makrifat kepada Allah. Inti gak kenal sama Tuhan kalau begitu. Kenal sama Allah itu semakin cinta, semakin mendekat. Begitu. Gimana cara mendekatnya? Lewat sholat, lewat zikir, lewat baca Quran, datang ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu. Gak benar, ini gak benar. Karena itu hati-hati ya. Hati-hati, jangan orang begini, Pak. Dokter itu, saudara, dokter itu adalah karena ilmunya. Paham ya? Dokter itu karena ilmunya. Dokter itu bukan karena suntikannya, bukan karena pakaian seragamnya, tapi karena ilmu. Dia bisa ngobati, dia ngoperasi, itu karena ilmunya. Nanti ada orang bukan nggak punya ilmu kedokteran, pakai seragam dokter, bawa suntik, wah ini dokter, percaya ente? Percaya? Nggak, jangan percaya, disuntik tambah kejang-kejang ente, tambah mati. Orang itu jadi wali, saudara, orang itu jadi arif billah. Itu karena nilai ibadahnya, nilai ma'rifatnya kepada Allah, nilai hatinya di sisi Allah. Jangan nanti ada orang pokok nggak tasbih, diwara wali, serbane wali, lebih jahat lagi, ruwek-ruwek diwara wali. Loh ya apa sih wali kok mirip dengan yang di porong ini? Hati-hati. Ini harus hati-hati kita jangan tertipu dengan model begini. Nah, ini kadang-kadang umat Islam ini, Allahu alam, karena mereka itu baik hati husnudzon atau karena dia tadi itu tertipu gitu loh. Ini hati-hati. Ini tidak ilmiah dan tidak makrifat juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal kepada Allah itu akan bisa membuat kamu semangat kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya. Aqimis sholata li dzikri, itu kan berarti untuk zikir. Kalau sudah zikir berarti enggak perlu sholat. Ini bodoh nih. Ini bodoh. Zikir itu setiap saat kamu lakukan. Setiap saat kamu lakukan di dalam sholat harus lebih ditingkatkan zikirnya. Kenapa? Karena kamu di dalam sholat bukan hanya berzikir dengan lisan dan pikiran, tetapi juga berzikir dengan seluruh anggota badan kamu. Badan kamu menghadap kiblat, badan kamu rukuk, badan kamu sujud, badan kamu tahat tasyahud. Itu semuanya bentuk zikir kepada Allah yang diatur oleh Allah subhanahu
wa ta'ala. Itu ibadahnya para malaikat Allah. Malaikat ada yang sujud sampai hari kiamat, ada yang sujud sampai hari kiamat, ada yang berdiri sampai hari kiamat, ada yang tasyahud sampai hari kiamat. Ditambahi dengan zikir bacaan yang diatur oleh Nabi, ditambahi dengan khusyuk dalam hati. Itu maksudnya aqimi sholata lidzikri, bukan zikir enggak pakai sholat. Ada apa diperintahkan sholat kalau begitu? Karena itu udahlah, jangan dengan cari yang guru model-model, bukan model-model dan akhirnya model-model begini. Cari guru yang normal, guru yang ngajarkan kita kebaikan. Guru yang bukan menceritakan bagaimana rahmat Allah secara mutlak, tetapi secara mughayyat, yang bisa mengajak kamu semangat ibadah kepada Allah, yang bisa mengajak kamu ibadah menjauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seharusnya. Pada hakikatnya ibadah itu nikmat, saudara. Pada hakikatnya ibadah itu adalah nikmat. Nikmat itu ibadah. Cuma tidak terasa nikmat itu karena kita sakit. Gulai sate nikmat apa enggak? Nikmat. Gulai sate nikmat. Madu itu adalah manis. Tapi kalau orang yang sakit, gulai nek, muntah dengan sate, madu terasa pahit. Bukan itu karena madunya pahit atau gulai satenya tidak nikmat, tapi kamu adalah sakit. Sholat itu nikmat, zikir itu nikmat, baca Quran itu nikmat, ibadah itu nikmat. Kok tidak terasa nikmat kita? Berarti ruh kita sakit. Badan kita sakit sedikit terasa. Kenapa? Memang di dunia dominan jasad, bukan dominan ruh. Terasa. Lowong kepala sehat, mata sehat, kuping sehat, seluruh badan, jantung, ginjal, semuanya sehat. Satu gigi lubang dikit yang terasa sehatnya atau sakitnya? Sakitnya. Yang lainnya enggak terasa sehat, terasa sakitnya. Terasa sakitnya langsung ke dokter gigi, antri nomor 27. Sanggup menunggu. Berkali-kali pun siap. Kenapa? Begitu pentingnya kesehatan jasmani, kata dia. Tapi nanti setelah mati, saudara, jasad ini enggak ada berharga lagi. Ruhnya kita, kalau ruhnya kita sakit, akan lebih sakit daripada sakit jasmani. Gimana bisa mengetahui roh kita sakit? Sholat berat, sakit rohnya. Baca Quran berat, sakit rohnya. Zikir berat, sakit rohnya. Kenapa? Itu semuanya nikmat. Kita tidak bisa menikmati karena roh kita sakit. Cepat obati. Jangan mati membawa roh yang sakit, maka akan sakit di kubur nanti. Sakit di alam barzakh nantinya. Sekarang obati. Gimana caranya? Hadir pengajian, dengarkan nasihat, dengarkan itu fatwa-fatwa, dengarkan itu bimbingan, lakukan itu qiyamul lail, lakukan itu salat berjamaah, mohon kepada Allah supaya sehat rohnya, sehingga kalau mati kita enggak sakit. Badan kita sakit sedikit terasa. Kenapa? Memang di dunia dominan jasad, bukan dominan ruh. Terasa. Lowong kepala sehat, mata sehat, kuping sehat, seluruh badan, jantung, ginjal, semuanya sehat. Satu gigi lubang dikit yang terasa sehatnya atau sakitnya? Sakitnya. Yang lainnya enggak terasa sehat, terasa sakitnya. Terasa sakitnya langsung ke dokter gigi, antri nomor 27. Sanggup menunggu. Berkali-kali pun siap. Kenapa? Begitu pentingnya kesehatan jasmani, kata dia. Tapi nanti setelah mati, saudara, jasad ini enggak ada berharga lagi. Ruhnya kita, kalau ruhnya kita sakit, akan lebih sakit daripada sakit jasmani.
Gimana bisa mengetahui roh kita sakit? Sholat berat, sakit rohnya. Baca Quran berat, sakit rohnya. Zikir berat, sakit rohnya. Kenapa? Itu semuanya nikmat. Kita tidak bisa menikmati karena roh kita sakit. Cepat obati. Jangan mati membawa roh yang sakit, maka akan sakit di kubur nanti. Sakit di alam barzakh nantinya. Sekarang obati. Gimana caranya? Hadir pengajian, dengarkan nasihat, dengarkan itu fatwa-fatwa, dengarkan itu bimbingan, lakukan itu qiyamul lail, lakukan itu salat berjamaah. Mohon kepada Allah supaya sehat roh-rohnya, sehingga kalau mati kita enggak sakit. Paham ya? Sehingga kalau mati kita enggak sakit. Begitu seharusnya ngajarkan kepada orang, bukan ngajarkan kepada orang, udahlah, ya Allah itu mah mengampuni dosa, yuk kita rokok terus, enggak usah sholat. Ini apa ini? Ngajarnya pagi itu makrifat ente. Ente enggak kenal sama dirinya ente. Ente enggak kenal dengan yang manfaat untuk diri kamu, apalagi kenal sama Tuhan kamu. Kamu enggak mengenal itu sama sekali. Hah? Hati-hati dengan orang-orang yang mau begini demikian. Jauhi, itu adalah bukan guru yang baik, tapi itu adalah setan yang mau menjauhkan kamu dengan Allah, Tuhan kamu, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Masyaallah. Hah? Kalau kita berbicara tentang rahmat Allah, luar biasa Tuhan kita. Alhamdulillah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya yang maksiat. Ini yang udah keterlaluan dah. Yang banyak dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dipanggil dengan panggilan yang jelek? Penjahat. Biadab. Enggak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan panggilan lemah lembut. Qulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah, alhamdulillah. Katakan itu kepada orang-orang yang udah keterlaluan, melampaui batas, banyak melanggar, banyak berbuat dosa. Katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa ya dari rahmat Allah. Ayo, kembali lagi, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Raih, datang ke masjid, datang ke pengajian, sholat berjamaah, sholat jum'ah, ayo, baca Quran, jangan putus asa rahmat Allah, ayo, raih rahmat Allah. Inna Allah yaghfirud dzunuba jami'a, Allah itu maha mengampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafur rahim, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni dosa dan maha rahmat. Diajak untuk kembali ke rahmat Allah. Bukan berarti udah begitu tetap berbuat dosa, berhenti dosa, kembali ke tempat-tempat rahmat Allah. Rahmat Allah itu dekat kepada siapa sih? Kepada orang yang lupa, kepada orang yang maksiat. Bukan, inna rahmatallahi gharibum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Karena itu jangan kita salah di dalam memahami tentang rahmat Tuhan kita, akhirnya kita menjadi orang yang durhaka kepada Allah, tambah jauh nanti dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan kepada awam untuk cinta ibadah, ya. Ajarkan kepada orang awam untuk banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, percaya enggak? Orang itu dikatakan berharap, tapi enggak ada usaha. Petani berharap panen, tapi enggak mau nandur. Kira-kira orang ini waras atau sampel gila? Saya kepingin panen, Pip, tapi saya nggak mau nandur. Saya berharap langsung keluar buah-buahan, padinya. Allah maha bisa, tapi gitu loh. Allah maha bisa, tapi kamu itu bodoh, gitu loh. Paham ya? Ada orang sehat, ada orang sakit, saya berharap sehat, Bib, tapi saya tidak mau berobat, saya senang minum. Allah kan maha bisa menyehatkan saya dengan Allah maha bisa, tapi kamu
kamu itu kalau berharap bukan begitu persiskan. Saya berharap anak saya jadi alim, tapi saya enggak mau anak saya ngapalkan, biar dah anak saya main-main. Allah Maha bisa ngasih ilmu laduni. Allah itu Maha bisa, tapi kon wong tuwa. Paham ya? Nah, kalau kamu ketemu dengan ustadz-ustadz model gitu, guru-guru model gitu, udahlah. Allah itu mau mengampuni dosa. Enggak ada ruginya. Dosa kamu segede apapun, itu diampuni oleh Allah. Tetap aja maksiat. Yang penting hatimu baik. Enggak perlu sholat, enggak apa-apa. Sudah boleh. Yang penting kamu jadi orang baik. Insya Allah, Allah ampuni dosa kamu. Orang Allah itu Maha bisa kiai, tapi kon kiai. Kau itu guru. Faham ya? Nah, karena itu jangan ikut yang model begitu. Akhirnya modal-modal jadinya. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan oleh Allah SWT ma'rifah kepadanya. Semakin kita merasakan nikmat dekatnya, semakin kita merasakan nikmat dalam sholat kita, nikmat dalam bacaan Quran kita, nikmat dalam zikir kita, nikmat dalam qiyamulail kita. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah sebagaimana memberikan kesehatan jasmani kepada kita, juga kesehatan rohani kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan insya Allah mata kita memandang yang manfaat, telinga kita mendengarkan yang manfaat, mulut kita berucap yang manfaat, kaki kita melangkah yang manfaat, dan semuanya terhitung pahala bagi kita. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Untuk yang memohon doa karena sakit, mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kesembuhan dengan segera. Untuk yang hamil, mudah-mudahan melahirkan dengan selamat anak yang akan dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita jadikan anak yang soleh. Untuk yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Allah mudahkan segala kesulitannya. Ala hadini yakun ya salihah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadaqallahul mu'adzim.